Hari ni kita akan cerita sikit pasal sukan rugby. Okay, sukan rugby ni bermula pada zaman 1823. Pada waktu tu, dia dekat satu pekan kecil lah dekat England. Nama sekolah tu rugby lah. So, masa tu ada satu perlawanan bola sepak. Tiba-tiba satu mamat ni, nama dia William Webb Ellis. Dia pergi ambil bola tu, dia pakai tangan. Lepas tu dia lari ke gol. Suka hati dia. So, member dia pun, kenapa dia pakai tangan ni? Semua kejar dia. Kejar dia sampai ke gol. Lepas tu, tangkap dia. Kita macam pergomolan lah. So, bila dia dah buat macam tu, orang lain pun dah start ikut. Ambil pakai bola pakai tangan, tu lari ke gol. So, benda tu jadi macam benda pelik lah. Tapi buat dia tu, orang tak tahu kan benda rugby ni kan. 50 tahun lepas tu, so kawan dia ada tulis satu artikel dan dia cerita tentang apa yang Webb Ellis ni buat lah. So bila dia cerita macam tu, berlakulah satu pengubahsuaian. Dia orang cakap, kita boleh buat satu game ni kan. And then University of Cambridge tahun 80-70, orang buat satu pengubahsuaian lah pasal game rugby ni. And then dia orang cakap dia orang buat satu peraturan dan dia orang buat satu game baru. So dia katakan ini game rugby. And then dia berkembang lah, ada wujudnya beberapa kelab dekat England pada waktu tu. Itulah ceritanya asal usul sejarah main rugby ni. Kemudian China dia datang kat Malaysia. Dia masuk pada tahun lepas Perang Dunia Pertama lah, dalam 1911 macam tu. And dia start up dekat Padang Station, Negeri Sembilan. Kat situ pegawai-pegawai Inggeris yang tu dah start main. So bila dia start dekat Negeri Sembilan, and then dia berkembang kat Selangor, Perak, and then kat Singapura sekali. Pada waktu tu dah ada dah beberapa kelab dekat Negeri Sembilan. Ada The Eight Wadians, lepas tu ada Penang ASEAN, lepas tu ada kelab-kelab baru lah muncul kat situ. Sukan rugby ni dikenali sebagai sukan yang lasak. Orang cakap, yang tak sakit ke main rugby ni? Mesti patah apa semua kan. Sebenarnya sukan rugby ni menitik beratkan soal peraturan. Contohnya waktu kita nak berebut bola, orang cakap nak peluk orang lah. Sebenarnya bahasa dia tackle, tapi orang cakap nak peluk lah. Tapi peluk tak boleh daripada atas bahu. Satu lagi, tak boleh shoulder charge sampai pekat. Orang datang laju, hang bagi bahu kat dia, tak boleh macam tu. Itu kita akan bagi fall lah. So ada bagi card, ada dia punya penalti-penalti dia. Lagi satu, sukan ni dia murah. Selalunya orang silap sukan rugby ni dengan sukan NFL. NFL ni yang football league, yang pakai bola terbaling ke depan tu. Itu NFL. So sukan rugby ni tak ada nak kena pakai helmet ke, tak ada nak pakai bodyguard ke apa, tak ada. Kalau ada yang kecederaan kat kepala tu, dia pakai macam headgear lah. Selain daripada tu macam padding-padding biasa. So sukan ni tak mahal, just pakai boot dan boleh main. Kat Malaysia ni dah ada Kesatuan Rugby Malaysia atau dikenali sebagai RM, dan lambang dia lambang bunga raya. Tim negara ni dikenali sebagai The Hibiscus lah. Mengikut ranking sekarang, Malaysia dekat ASEAN ni top 4. So yang pertama Japan, yang kedua Hong Kong, ketiga Korea, dan keempat Malaysia. So Malaysia dah maintain top 4 selama 2 tahun lah. So perkembangan yang bagus lah untuk rugby Malaysia. Tak ada salah satu sebab kenapa rugby lambat berkembang, sebab rugby sendiri tidak ada stadium sendiri lagi. Masih gunakan stadium bola sepak dan diubah suai. Yang kedua, kurangnya sponsor corporate. Dan satu lagi, Liga Rugby Malaysia ni masih pada tahap semi-professional. Kalau tak professional, maksudnya setiap player tu takkan dibayar gaji, hanya mendapat allowance. So kalau macam tu, susahlah kita nak buat sebagai kerjaya. Okay, sukan rugby ni bukan sukan yang membahayakan dan sukan yang makin berkembang kat Malaysia. Ramai ibu bapa dah menggalakkan anak mereka main rugby. And satunya, dia memerlukan disiplin, konsisten dan pengorbanan. Sebab bukan mudah nak jadi seorang player yang hebat lah. Tapi pada yang sama, rugby ni sangat enjoy. Teknik hantaran pas bola kan? Okay, lepas ni kita akan ajar, saya akan ajar kamu semua teknik line out.
Dan ini kira dalam balingan tepi bagi rugby lah. So dia orang akan berebut bola dan seorang akan antara satu pemain antara dalam antara dua pasukan akan balik bola tu. Okey. Okey, mula-mula. Okey. Awak nak baring kan? Awak tengah. Okey. Okey. Awak akan jadi belakang. Okey. Kira saya akan bagi tahu position yang korang akan pegang. Awak berdua kalau macam ini dalam posisi rugby ini adalah prop. Prop akan angkat dan ni. Okey. Jadi, okay, satu angkat belakang. Okey. Awak kena pegang tangan kawan awak kat sini. Baik. Okay. Pegang dia seluar, untuk grip. Okey. Ha, pegang seluar sekali. Awak kena lompat tau. Ingat posisi tegak je. Dan bila bola datang awak kena tepis atau tangkap bola tu untuk pasukan awak. Dan okay, awak kena support lutut dia. Pegang lutut. Okey. Macam gini. Macam gini awak bend. Awak ready. Okey. Okey. Hmm. Kita akan try angkat eh. Okay. Kita tengok awak try angkat. Okey. Saya kira 1 2 3 up eh. Okey. Ready. 1 2 3 up. Oh, okay. So kita akan try balingan lawan. Kamu semua ready? Ready. Okay. Masuk dalam bising kamu. Okay, kau akan baling eh. Kita try eh. Lepas ke lepas. Okay. One. Tadi kita dah belajar teknik hantaran dan teknik line out. Okay, sekarang ni saya akan ajar kamu semua teknik tackle dalam rugby. Okay, tackle ni penting sebab untuk kita dapatkan bola bagi pasukan kita lah, bagi pasukan lawan. So teknik-teknik tackle ada sendiri. Ada cara dia sebab kalau salah awak mula dimasukkan kepada simbin. Simbin awak kena duduk tepi dalam beberapa minit. Bahaya juga kalau awak salah tackle. Kalau salah tackle awak boleh injet, pemain lawan boleh injet. So nanti saya, so sekarang ni saya akan ajar awak semua teknik-teknik dia eh. Dan kita akan belajar tackle eh. Dalam tackle, ingat center bahu kau, apa ni, turunkan bahu awak. Tengok mana awak nak attack, ingat paras dada, jangan paras bawah sangat. Kalau bawah sangat boleh injet. Kalau atas sangat pun eh boleh foul. Kalau atas paras dada pun awak boleh foul. Okay, okay, attack bagian sini dia. Dah penting eh? Ingat bahu awak pun kena jaga-jaga, jangan salah tackle. Bila awak tackle, pegang bola. Awak lari. Ingat, tengok kaki saya. Tengok kaki untuk awak jatuh dan loncat ke mana awak. Okay, strategi serangan. Strategi menyerang dilakukan berdasarkan kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Okay, banyak strategi tau. Menyerang ni banyak strategi. So, kamu nak pilih strategi tu, kamu kena tahu dulu kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Okay, antara kemahiran melakukan strategi menyerang dalam permainan rugby sentuh ialah hantaran loop, hantaran silang, iaitu scissors dan miss pass. Ini antara hantaran-hantaran yang kamu perlu mahir. Serta mengacah dengan larian zigzag semasa membawa bola. Okay. Alright. Okay, kita pergi yang pertama iaitu hantaran loop. Okay. Strategi ini digunakan apabila hendak menyerang melalui bahagian tengah padang. Strategi ini
untuk mengelirukan pihak lawan kerana pemain yang memulakan hantaran akan menerima semula hantaran seterusnya. Okey. Contoh, cikgu mulakan permainan, cikgu bawa bola, cikgu passing bola kepada kawan dan cikgu akan menerima semula bola itu daripada kawan cikgu itu. Okey, kita lihat video dulu. Lihat orang yang pegang bola, dia akan passing and then dia akan bagi semula di belakang. Alright. Itu namanya hantaran loop. Okay. Add defenders to increase difficulty. Alright. Okay, nampak kan? Okay, seterusnya yang kedua ialah hantaran silang ataupun scissors. Okay, strategi ini memerlukan pemain pasukan menyerang membawa bola ke hadapan dan menghantar bola secara menyilang kepada rakan sepasukan. Strategi ini juga dapat mengelirukan pemain lawan dan sering kali dilakukan di kawasan tengah padang. Okey, kita lihat macam mana hantaran silang tu. Alright. Pergerakan pemain akan menyilang dan hantaran itu akan menyilang. Tengok, okey. Ia bukan satu hala saja. Pemain akan menyilang kiri dan kanan dan akan melakukan hantaran. Ini namanya hantaran silang ataupun dipanggil scissors. Alright. Okay. Yang ketiga. Miss pass. Kita lihat apa itu miss pass. Strategi ini memerlukan kesefahaman antara rakan sepasukan. Pemain yang membawa bola akan melakukan hantaran melepasi rakan terdekat yang berada di sebelahnya. Okay, maksud dia, okay, kita lihat video pertama yang belah kiri. Okay, tengok. Pemain yang membawa bola akan melakukan hantaran kepada kawan yang sebelah satu lagi, bukannya kawan yang berada di sebelah dia. Okay, kita lihat video yang kedua kalau tak nampak. Okay, tengok. Dia akan skip seorang untuk passing. Okay, lihat semula. Dia passing dan dia akan skip, dia passing ke kawan sebelah sana. Ini namanya miss pass. Okay? Alright. Okay. Kemahiran yang keempat ialah mengacah dengan zigzag ataupun lebih dikenali sebagai sidestep. Dalam rugby, orang panggil sidestep. Okay? Strategi ini digunakan apabila pasukan penyerang dapat peluang membawa bola terus ke hadapan bagi mengelakkan diri disentuh oleh pemain pasukan bertahan. Pemain yang membawa bola melakukan pergerakan mengacah dengan tangkas. Sebab tu cikgu kata tadi, untuk main rugby sentuh, kamu perlu pantas dan tangkas. Okay, kita lihat yang pertama, sebelah kiri. Itu je. Side step ataupun zigzag. Okay, kita lihat video yang kedua ni, dia buat macam mana zigzag tu. Okay, dia letak, dia passing, dia ngacah dan dia tukar arah. Itu nama dia, mengacah dengan zigzag. Okay? Okay, seterusnya kita akan belajar strategi menyerang dari tengah dan sayap. Okay, kita belajar dulu menyerang melalui sayap. Strategi menyerang dari sayap dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian tengah dan melakukan hantaran kepada pemain yang berada di bahagian sayap. Okay? Mula-mula dia akan bawa bola sampai ke di kawasan tengah padang dan dia akan melakukan serangan dengan hantaran-hantaran ke bahagian sayap dan pemain yang bahagian sayap dia akan melakukan try. Okey, kita lihat dulu video macam mana strategi ni. Okey, tengok bola dia akan bagi kepada okey, dia akan bawa kepada sayap dan pemain sayap akan melakukan try. Alright, kita lihat video yang kedua. Now passing back to his open side. Passing back again to the link, throwing over the top to his open side winger. Serangan dia semua block play ke bahagian sayap. Winger scores. Yeah. This one's from the left side. In fact, this final in 2017 NTL, the Rebels score off this play 6 times in this game. Nampak kan? Dia tak ada yang menyerang dari tengah. Dia semua dunia strategi menyerang daripada bahagian sayap. Okey, yang kedua, menyerang melalui tengah.
Strategi menyerang dari tengah dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian sayap ke tengah kawasan gol dengan menggunakan hantaran-hantaran yang kita pelajari tadi. Okey. Maksud dia, okey. Mula-mula pasukan akan membawa bola ke hadapan ke kawasan pihak lawan dari kawasan sayap dan melakukan hantaran-hantaran yang mengelirukan supaya pemain di tengah dapat melakukan try. Okey, kita lihat video dulu. 33 Peel, Link hitting from the right side. And dives in this time. Tengok tu, dia akan ya, dia cuba melakukan try daripada tengah. Note the engagement and deception by both attacking players, making the defenders think they are going one way, but in fact, they are going the other way. Dia dapat ruang, the skill and understanding around timing, footwork, and body positioning is crucial. Okay. So, kita telah belajar dua strategi menyerang, iaitu menyerang dari bahagian sayap dan menyerang dari bahagian tengah. Alright? Okay. Setiap strategi ada kekuatan dan kelemahannya. Alright, kita lihat untuk strategi menyerang apa kekuatan dia. Kekuatan untuk strategi menyerang dapat mengelirukan pihak lawan kerana kepelbagaian hantaran yang pantas oleh pemain. Okay. Kekuatan dia, jika para pemain dapat menguasai hantaran-hantaran yang dipelajari dengan pantas dan cekap, dengan pengendalian bola yang baik, itu dapat lagi menambahkan kekuatan pasukan. Yang kedua kekuatan dia ialah pasukan lawan memerlukan pasukan pertahanan yang ramai untuk bertahan. Oleh itu, ia memberi ruang yang luas untuk penyerang melakukan serangan pantas. Okay? Kalau kamu tengok video tadi, dia pasukan penyerang akan menyerang di bahagian tengah dan pemain bertahan akan berkumpul di bahagian tengah padang. Oleh itu, bahagian sayap kosong dan pasukan penyerang akan menghantar bola jauh kepada pemain sayap dan pemain sayap akan melakukan try. Alright, kelemahan dia. Pasukan penyerang mempunyai pendanaan yang sangat longgar. Okay. Strategi ini memerlukan semua ahli pasukan mempunyai kesefahaman yang tinggi dan bijak mentaksis situasi permainan. Okay. Pertahanan yang longgar ni, jika kena serangan balas, memang dan pemain pertahanan tu juga laju, pantas, memang kena baliklah. Alright. Okay, seterusnya, strategi bertahan. Okay. Okay, yang pertama ialah bertahan dalam kumpulan. Apa itu? Strategi bertahan dalam kumpulan ialah pasukan bertahan akan membentuk sistem satu barisan sama ada 7-0 dan 6-1. Apa itu 7-0 ataupun 6-1? Okey, kita lihat dulu strategi 7-0. Okey, kita lihat grafik ni. Okey. Okey, sepatutnya satu pasukan akan membawa 6 orang sahaja pemain, tapi cikgu ikut buku teks dia letak 7 kan. Okey, kita lihat ada 7 orang pemain pasukan menyerang dan 7 orang pemain pasukan bertahan. Okey, kita lihat yang warna merah lah sebab kita sekarang tengah belajar strategi bertahan. Okey. 7-0 bermaksud 7 orang dalam satu garis, satu barisan. Maksudnya dia bertahan dengan satu barisan sahaja. Ini namanya strategi 7-0. Okay. Alright. Yang kedua ialah strategi 6-1. Okay. Kita lihat ni pasukan penyerang. Dan tengok tu yang nombor 4 merah ada 1. Dan pasukan bertahan akan buat satu lagi baris. Okay, maksudnya ini ada dua lapisan, iaitu lapisan pertama pasukan bertahan ada seorang di hadapan ataupun dipanggil quarterback dan satu lagi barisan ada 6 orang. Jika quarterback ini terlepas menjaga pemain penyerang, ada lagi 6 orang yang akan cover atau backup dia. Okay, ini namanya strategi 6-1. Maksudnya ada 6 orang di belakang dan satu di hadapan. Alright, so anda kamu nampak beza ya? 7-0 dengan 6-1. Okey. Yang kedua ialah bertahan 1 lawan 1. Ini ataupun dipanggil 1-1 ataupun marking. Maksudnya, strategi bertahan 1 lawan 1 bermaksud pemain akan bertahan atau mengawasi pemain pihak lawan yang sama posisi dengan dia. Okey, kita lihat grafik.
Ini dia pasukan penyerang biru, pasukan bertahan merah. Nah, lihat tu, anak panah. Pemain nombor satu, sayap kiri akan menjaga pemain biru di sayap kiri. Dan dia akan menjaga seorang. Seorang akan menjaga seorang pemain penyerang. Ini namanya bertahan satu lawan satu. Okay? Alright. Kita lihat contoh. Defense. Okay, kalau kamu bertahan, quarterback tu mesti melakukan pressure dekat pemain yang penyerang yang ada pegang bola. Lihat tu. Ni dia tak main quarterback. Dia main satu garisan lurus semasa bertahan. Kita lihat pula man on man ataupun satu lawan satu. Dia. Man on man atau satu lawan satu, kamu kena pastikan setiap seorang pemain jaga seorang pemain. So kamu jangan leka, jangan tengok dia pergi ke kiri, kamu stay je. Okay, alright. Sama juga strategi bertahan, ada kekuatan dan kelemahan dia. Kita lihat kekuatan dia. Strategi 6-1 dapat menyediakan satu lapisan pertahanan jika pasukan penyerang dapat mengatasi pertahanan hadapan atau dipanggil quarterback. Yang cikgu cakap tadi, 6-1. 6 tu lapisan yang terakhir, yang 1 tu seorang quarterback tu lapisan hadapan. Okay. Kelemahan dia, semasa membuat strategi bertahan, ruang antara dua pemain akan mudah dilepasi jika tiada persefahaman yang tinggi. Semua ahli pasukan perlu mempunyai kepantasan bergerak untuk berkumpul dan membina barisan pertahanan segera. Jika sudah rapat, kamu perlu pantas untuk buka semula supaya membina barisan pertahanan segera. Alright.